Kudus pangkat bentabiat sebelas da umat peduli da umat senang kung sake nanya ba pada situng riwayat hikayat tentang Nabi sarang para sahabat kepona aki lengki kanjeng Nabi mareksa napa sampean tau kabulena semulja menurut Gusti Allah pada tentu para malaikat semul jasa terjana Nabi ada bu pender para malaikat mulja tapi beni panika seeka maksud kau jawab ngatoraki kabulena semulja panika para nabi nabi misem adabu engki nabi reng mulja tapi beni panika seeka maksud kau sahabata ajunan se maksud reng mulja di dalam pertanyaan Nabi misam tur ngabas tung situng sahabata tentu sampean kapi oreng kasokan noro apento perjuangan tapi tiba-tiba boleh orang-orang semulja sahabat pas nengenang tada se aja wabang romo serana terus molar akili nyap-cap aing socana para sahabat matur duh Gusti Rasulullah apa napa ajunan di molar ya pas jelas ete ngale katon aing socana mabecada kapete wahai para sahabat se maksud kak dito oreng-oreng semulja seeka karena bentak toman ningale deka engkau tak nyapo tak bereng orang
Pernikahan bukan merupakan suatu akhir dari titik temu, melainkan suatu awal untuk melalui perjalanan yang begitu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah. Anda kembali menyaksikan tayangan program Nusya TV Sanjung Rasul. Pemirsa Nusya TV, malam hari ini saya Fitriani menyapa Anda dari Karanganyar Banyuaju, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dalam pembacaan zikir dan sholawat oleh Raden Kiai Haji Fakhr Rasul bersama dengan Jamiah Abun Mustafa Kabupaten Bangkalan. Malam hari ini acara selenggara dalam rangka resepsi pernikahan Muhammad Maksus Akban dan istri tercintanya Hani Maulidia. Terlihat acara yang begitu meriah dari partisipasi masyarakat yang begitu luar biasa, baik dari masyarakat Banyuaju Kamal dan juga sekitarnya ataupun Farmania yang datang dari berbagai kecamatan yang turut serta meramaikan acara. Lantas bagaimana keseruan acara pada malam hari ini? Selengkapnya untuk Anda dalam program Nusya TV Sanjung Rasul. Al-Fariya khususun ila siha wal afiyah wal salama wal ibni wal sa'ada wal najah ala hadini zawjin Muhammad Mahsus Akban wa zawjatihi anni maulidiyah hafidana wa hafidahum Allah ta'ala wa afana wa abahuma wa asadina wa asadahuma wa arzakuna wa arzakahuma wa sallamana wa sallamahuma wa ja'alana wa iyahuma minan najihin bid din wa dunya wal akhirah bi jayi hadan nabiyil karim wa bi sirri asraril fatiha. طاب لي خلوي داري يا والبدر تمام طاب لي خلوي داري يا والبدر تمام اتقاري وانكساري لا تجي Yeah.
beli hono idari ihwan bajri tamam binti koi wa kisari la taji akal berfikir waktu saat hidayah hadir serta ada jiwa yang kafir sumbat dada dia terjungkir hakikatnya semua mengalir di arah kehendak takdir ya Rasulullah hidayahmu ya Habiballah petunjukmu bersemayam dalam jiwa dan bertaruh nyawa datang sang purnama gelap hilang hadir menjelma sinar terang perhias norma dalam bingkai agama hati beriman akal berfikir waktu saat hidayah hadir serta ada jiwa yang kafir sumbat dada dia terjungkir hakikatnya semua mengalir di arah kehendak takdir ya Rasulullah hidayahmu ya Habiballah petunjukmu bersemayam dalam jiwa dan bertaruh nyawa semesta terus melaju arus nan kencang terobos waktu dan ruang. Pemirsa Nusa TV, malam hari ini acara dimeriahkan oleh Jamiah Abubul Mustofa Kecamatan Kamal dan saya telah bersama dengan salah satu personelnya dengan Mas siapa? Arifin Kurniawan selaku personel dari AFA Kamal. Ya, betul. Apakah Bun Mustafa Kecamatan Kamal memang biasa mengisi acara pernikahan seperti malam hari ini? Ya, pernah. Khusus di Kecamatan Kamal saja atau di daerah lainnya juga? Pernah ke luar kota, Mbak. Pernah ke luar kota juga di universitas 2 kali. Bagaimana sih Mas, suka dan dukanya, kesannya menjadi bagian dari Abu Mustafa Kamal yang senantiasa sering ya melantunkan zikir dan selawat? Kalau suka citanya sih, kami sangat berterima kasih kepada pimpinan pusat bahwasanya telah membimbing kami
sehingga kami cinta terhadap sholawat dan kami pun tidak pernah lelah untuk selalu mengikuti sholawat yang telah terlaksana. Terus dukanya saya rasa tidak ada, karena ini menurut saya dan personel yang lain adalah suatu sanjungan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Tadi memulai acaranya start jam berapa Mas di sini? Pas setelah sholat Isya. Dan sekarang tinggal menunggu kerawuhan dari Raden Kiai Jifar Rasul nggih. Nggih. Kenapa? Kemudian apa pesan untuk Jamiah Ahfa Kamal sendiri? Saya harap dan saya terutama Abu Mustafa Kamal, saya mengharap dan berharap untuk selalu kompak, selalu istiqomah untuk berselawat, tidak pernah lelah. Jangan sampai selawat ini dijadikan sebagai kendala, sebagai beban. Kenapa? Karena selawat ini kembali kepada diri kita sendiri gitu. Di Jamiah Ahfa sendiri sebagai apa Mas? Saya sebagai vokal. Baik Joko, terima kasih banyak. Semoga sukses selalu untuk Ahfa Kamal. Baik, pemirsa Nusya TV, saya telah bersama dengan Farmania Kecamatan Kamal. Dengan Mas siapa? Muhammad Noval. Rahman Maulana. Apa peran dari Farmania Kecamatan Kamal sendiri dalam acara malam hari ini? Peran saya yaitu untuk mengawal Kiai untuk jalannya ke panggung. Masnya sendiri? Sama juga. Apa sih pesan dan juga kesannya sejauh ini mengikuti sejarah dan Kiai Jifar Rasul menjadi Farmania Kecamatan Kamal? Ya, cukup baik. Menyenangkan. Terus bisa mengabdi kepada Kiai. Sama juga. Ikut-ikutan ya. Kemudian setelah menjadi Farmania Kecamatan Kamal, apa sih harapan terbesarnya ke depan bersama dengan Farmania Kecamatan Kamal yang lain? Ya, semoga di Kecamatan Kamal ini semoga bisa berselawat bersama Raden Kiai Fahri. Berarti tugasnya memang selalu mengawal Kiai Fahri setiap kegiatan di Kamal saja atau memang sudah terbiasa dimanapun? Ya, paswal RPMK itu bukan di Kamal terus, tetapi di semua lingkungan ataupun daerah. Oke, pesan untuk Farmania Kecamatan Kamal sendiri? Selalu jaya dan tetap berselawat. Sama. Baik, cukup. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah saya menemani Anda dalam program Nusya TV Sajung Rasul malam hari ini. Semoga di setiap acara pembacaan zikir dan selawat bisa menggugah hati dan juga perasaan kita untuk senantiasa cinta dan selalu berzikir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah akhir dari perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Fitriani pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus serta dan saksikan semua program Nusya TV yang beragam dan penuh dengan makna intelektual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun salamun kamiskin hitam alaikum uhaiba banaya kiram. Salamun salamun kamiskin hitam alaikum uhaiba banaya kiram. Alaikum uhaiba banaya kiram. وأنتم
Allah, al-bidayah, la ilaha illallah,
المرايا يلي جيتنا بين الأخي رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير المرايا يلي جيتنا بين الأخي رسول الهدايا يا رسول Hormat
selawatan sampai di akhir zaman. Selawatan hormatan sampai di akhir zaman. Maulaya salli wa sallim daiman abada abada ala habibika khairi khalqi kulli. Nikmatnya tuh di sini saat sebut namamu. Wala ya'ris 'alayha siwa a'ma
dunia, 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 dunia saya akan ditulis saja dan malar muka ibarang lancar berlakon sodaka dunia nak kulis serang pada bancin dengan saja sehingga dunia saya akan ditulis saja tidak lain aku nak ingkang kui mazra'atun lil akhirah keangkui tanaman hasilah kangkui pagi nang akhirat. Amin amin ya rabbal, amin amin ya rabbal. Salatullahi ma'ala hatta wa'akim ala ahmad khairi marakiban najaib hada hadithura bismillahirrahmanirrahim fa'asa syukru atafa Ilallah
Yeah.
janganlah pisahkan kami. Ya Allah ilahi rompi, janganlah pisahkan kami. Selangkang dunia akhirat malal mukai paling nak botoh sesone sesolehah. Amin amin ya rabbal
Amin amin ya rabbal. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. We're on this special night, our heart is full of pleasure. The deed that brings the two of you close together. We gather here to celebrate a moment in your life station. We ask Allah to make your love last forever. Let these are in the dua. Let the Ramadan us and we do one for us. Let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fil khair. Semoga mempelai berdua selalu diberkahinya dan dipanjangkan jodohnya. Let's forever let's raise our hands in the dua. Let's do Ramadan and need one voice. Let's all say, say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a. From now you shall all choose to have seats for each other, together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He fill your life with happiness and blessings, and grant your peace to make your home feel lighter. Let these are hands and make dua, like the prophet told us, and in one voice let's all say, say, Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma. من صلي على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه ترغب وتناشد وتحمس بها الجهاد وإلى دين الإسلام وتحمس بها الجهاد طريقتي جميعتنا قتل علماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 صبر وانصر على جميع I
maju. Maju ayo, maju ayo terus maju. Singkirkan dia dia dia. Oh.